Kalau saya gantinya pakai cara yang beda, Bapak mau nggak? Maksudnya gimana, Neng? Kalau saya ganti pakai ini, Bapak mau nggak? Jam segini, padahal ini udah waktunya jadwal gantian ronda. Mentang-mentang gua abis mudik, sekarang masa harus gua terus yang jaga? Harusnya kan gantian jam segini. Aduh, coba itu ada yang nemenin gua, siapa kek? Cewek-cewek kek yang bahenol gitu. Udah malam gini. Nasib. Dia malam-malam ya. Ada bapak tuh. Tanya kali ya. Misi, Pak. Iya, Neng. Saya mau nanya. Silakan duduk dulu atuh, Neng. Oh, iya, makasih, Pak. Iya, duduk dulu. Neng, mau nanya apa, Neng? Gini, Pak, aku mau nanya alamat Juanda nomor 3 itu di mana ya, Pak? Oh, itu. Kalau itu sih lumayan jauh, Neng, ke sana, Neng. Emang ada apa malam-malam begini mau ke sana? Gini, Pak. Saya mau ke rumah saudara saya. Soalnya udah lama juga, Pak, nggak ketemu. Tapi, Neng, kok nggak bawa kendaraan, Neng? Panjang, Pak, ceritanya. Kalau saya ceritain, saya bisa di sini 2 hari 2 malam, Pak. Kira-kira Bapak bisa nganterin saya nggak, Pak? Emang, Neng, dari daerah mana, Neng? Kok kayaknya kecapean banget? Saya dari Kerawang, Pak. Iya, capek banget, Pak. Makanya saya minta tolong sama Bapaknya. Bapak bisa nganterin saya nggak? Aduh, gimana ya, Neng? Ini saya lagi jaga, Neng. Lagian udah malam juga. Gimana kalau Neng istirahat dulu di rumah saya dah? Emangnya gak apa-apa, Pak, sama keluarga Bapak? Soalnya kan ini udah malam, Pak. Sayangnya gak enak. Aman kok, Neng. Kan saya di sini keamanan. Jadi saya aman ya, Pak? Iya. Yuk ke rumah saya aja dulu, yuk. Yaudah, Pak. Jauh banget gitu. Iya, Pak. Saya nih dari Kerawang.
Dari tadi saya udah muter-muter, terus nggak ketemu juga alamatnya. Karena udah lama juga sih, Pak, saya nggak ketemu sama saudara saya. Emang Neng nggak komunikasi dulu sama keluarga Neng? Kan bisa ditelepon, Neng. Zaman sekarang kan sudah canggih. Ya, Pak, saya nyari alamatnya aja. Saya cuma modal nekat aja, Pak. Soalnya udah lama juga, Pak, nggak komunikasi sama saudara saya yang ini. Terus, kenapa Neng tadi jalan kaki? Kenapa nggak naik ojek aja? Sekarang kan banyak ojek online. Tinggal pesan. Aduh, Pak, saya kehabisan ongkos. Ditambah tadi di jalan dompet saya hilang, Pak. Apes bener saya, Pak. Tenang, Neng. Berhubung saya keamanan di sini, siapapun orang yang datang ke sini pasti aman sama saya. Wah, makasih banyak ya, Pak. Terus sekarang Neng nggak ada ongkos? Iya, Pak, nggak ada. Saya nggak ada pegangan sama sekali, Pak. Neng mau nggak pakai uang saya dulu buat pegangan Neng? Saya mah mau, Pak. Pakai uang Bapak dulu. Cuman yang saya pikirin, saya gantinya gimana? Kan saya nggak tahu ketemu Bapaknya lagi kapan. Gimana ya, Neng? Saya juga bingung. Bapak di sini sendiri, Pak? Iya nih, Neng. Saya kebetulan sendiri di sini. Emang ada apa, Neng? Kalau saya gantinya pakai cara yang beda, Bapak mau nggak? Maksudnya gimana, Neng? Kalau saya ganti pakai ini, Bapak mau nggak? Loh. Maksudnya gimana ini, Neng? Saya mau ganti pakai ini loh, Pak. Bapak nggak mau? Kalau itu sih, saya mau. Tapi jangan di sini. Terus, di mana, Pak? Di room lah. Yuk. Ayo, Pak.